Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya.